Ini dengan Adi, Bang Adi. Siapa nih? Adi. Bang Adi. Mm-hmm. Bang Adi. Untuk banjir kali ini yang paling dampak paling terparah tuh di RW berapa sih? RW 1, RW 8 sama RW 10. RW 8 sama RW 10. Ya, RW 9 untuk juga. Untuk Pondokode Permai sendiri ada berapa RW, Pak? 3 RW. 3 RW. Yang terparah di RW 10, 10, 8, 9. 10, 8, 9. Nah, untuk banjir kali ini dibandingkan banjir sebelumnya ada perubahan nggak semenjak tanggul diperbaiki? Iya, kalau tanggul sekarang masih ini kan masih karena jebol kemarin. Masih jebol. Tanggulnya ada bocor juga. Tanggul lama. Tanggul baru masih bagus. Kalau tanggul yang lain pasti bagus. Tanggul ya lama aja ya kan. Ini jebol tanggul itu perbaikannya terlambat atau agak lama makanya terjadi banjir ini? Lama ya pengerjaannya. Iya. Jalan lama juga sih. Yang ini tanggul lama aja yang jebol. Oh gitu. Yang pakai di karung tuh, nama itu sementara dulu. Tanggul yang sementara. Nah untuk harapannya ke Pemda Bekasi apa sih Bang Abun? Ya maunya dirapiin lagi lah. Yang tanggul yang bekas jebol tuh. Oh gitu. Yang bekas rubuh kemarin. Yang tahun berapa rubuh? 2000 ya. Diperbaiki lagi. 20 ah, diperbaiki lagi lah. Untuk ya, perbaikannya diminta lebih cepat lebih atau cepat lagi dari sebelumnya? Nah sebelum, apalagi cuaca sekarang kan belum tentu masih datang lagi hujan. Oke, makasih Bang Ambon ya. Thank. Bung, ini air naik tuh dari jam berapa ya Bung? Air naik mulai jam 7 malam. Jam 7 malam. Nah, itu debit kiriman air tuh berapa, Bu? Dari Silensi debit airnya 400. 400. Heeh. Dari Cikeas 200. 250. Nah, untuk banjirnya sendiri mulai dari jam berapa, Bu? Apanya? Untuk banjirnya sendiri air mulai meluap. Naik meluap. Itu mulai dari jam berapa? Jam 10 malam. Jam 10 malam sampai pagi hari ini. Puncaknya tuh sampai jam berapa? Puncaknya naik semalam sampai jam 1 malam. Jam 1 malam. Ketinggian di RW 8 sampai 1 meter. Di RW 8. Kalau khususnya di RW 9 sendiri sampai di berapa? RW 9 ya sedengkul. Sedengkul ya. Nah untuk banjir kali ini dibandingkan banjir yang sebelum-sebelumnya ada perubahan nggak, Bu? Kalau banjir 2020 memang benar-benar itu tanggul jebol. Itu paling parah. Paling parah. Nah kalau sekarang ini memang termasuk parah juga, ada tanggul di RW 10 ada apa? Rembesan gede. Ya. Jadi ada tanggul di situ miring. Nah ini kan tanggul kan sedang mengalami perbaikan ya, Pung ya? Iya. Nah dengan perbaikan ini, apakah ada pengaruh dengan debit air yang masuk ke dalam komplek Pondok Gede Permai ini, Pung? Jadi perbaikan kali Bekasi, tanggulnya memang udah ada sebagian diperbaiki, tapi nggak ada pengaruhnya. Tetap masih banjir. Nah, ya? Masih banjir. Di RW 8 yang udah diperbaiki tanggulnya, Pak, hampir lebih 1 meter tenggelam. Oh gitu. Harapannya, Pung? Apa, Pung, buat pemerintah Kota Bekasi? Kalau saya sih sendiri, dekat rumah saya itu ada tanggul yang udah rembes, bekas jebol yang tahun 2020, tolong diperbaiki. Terus setiap ketinggian air 500, udah rembes. Udah rembes, ya? Jadi tolong diperbaiki dari Pemda Bekasi. Mohon diperbaiki yang tanggul yang di RW 9 RT 3. Oke. Terima kasih Bung atas waktunya, Bung. Terima kasih.